Bes, gue lagi cari cara untuk balas dendam sama si Satria. Enak banget si Satria itu. Nyolek-nyolek dan pegang-pegang si Rindu. Hah? Tapi caranya bagaimana, Juragan? Justru itu. That's right. Radio bagaimana? Gue akan hancurkan radionya si Satria. Ngerti gak lo? Kesempatan nih nunjukin ke Sean. Siapa yang punya Rindu? Woi, aduh, minggir dong. Kalau mau nongkrong jangan dimari, ini tuh jalanan. Gaya lo ya, motor udah tua belagu lo, mending lo buang ke laut. Eh, jangan sembarangan lo ngomong ya. Kenapa? Kate lo. Mati kan motor gue. Duit. Tolak lo. Gue liat aja. Yang jelas sekarang gue udah tahu alasannya kenapa gue tolak. Cowok bentukan begitu jadi saingan lo. Nggak pantas banget. Udah, stop. Gak usah dibahas. Kemarin, Juragan kedatangan temennya, orang kesehatan. Kata dia, nih kampung dangdut udah kagak sehat. Wah, bener-bener. Hah? Bagaimana katanya? Kebanyakan dangdut kali ya? Ya gak mungkin lah. Musik dangdut itu bikin joget, bikin sehat malah. Sayur lu cepet layu kan? Ya kagak? Iya. Iya. Itu efek radias itu, sayur layu. Salah satu cara yang paling benar adalah merobohkan pemancar radionya si Satria. Lo semua, ada ngapain di sini kumpul-kumpul di warung aluhai gua? Mau cari masalah? Po, ini ada persekongkolan kelas kakap atau persekongkolan busuk antara anak dan emaknya. Pemancar radio anaknya harus dirubuhkan. Hah? Ya, benar. Karena benar. Anak empok si Satria sudah bikin masalah di kampung ini. Kumpulin warga, kita ke sana, ayo. Ayo, bro, bro. Ayo kita rubuhin. Ayo, cepat. Ayo rubuhin. Woi. Jan, beliin obat panas dingin apa, Jan? Kemana? Ke warung si Marlena aja. Ogah. Ya udah, gue jalan sendiri. Berani lu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bang Tera, Pak Jana, ada info baru. Kata Abes, radionya Satria itu udah banyak makan korban. Korban apaan? Ini sih kayaknya konspirasi Satria sama emaknya. Oh, bener tuh, Ton. Bisa jadi, Bang. Berarti ya, Bang, ya, si Marlena itu punya niat yang kagak baik, Bang. Jangan asal tuduh. Ntar kalau kagak kebukti, jatuhnya fitnah. Oh, bilang aja, abang ngebelain dia. Belain terus. Sakit juga. Kalau lagi sakit tuh tahu diri, Bang. Sakit gara-gara apa? Bisa jadi abang tuh sakit karena sering nyakitin Aye. Hati-hati dong, Bang. Ya, maaf. Seandainya Lena punya laki, gak usah lah ya yang kayak Bang Tera gitu. Yang penting Lena maunya yang lebih ganteng, lebih kaya dari Bang Tera. Dirayu kamu ku jadi geli-geli, digoda kamu ku jadi geli-geli. Kau menyentuh di hati, di dekat hatimu ku jadi geli-geli. Di samping kamu ku jadi geli-geli, di belakang kamu ku jadi geli-geli. Kau buatku berhenti, tak berdaya. Kau buatku tak berdaya, sungguh aku terpesona. Tak tahan dibuatnya. Kau buatku mati gaya. Sungguh kau buat hati.
Kenapa lah? Abang. Eh, lu kagak ngeliat gua? Ada lemari ternyata. Wah, beneran buta lo ya. Badan bagus gini lu bilang lemari. Eh, sebenarnya ada apa sih nih, Lena?